di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka panjenengan mendapatkan rezeki, Allah berikan rezeki, Tuhan berikan rezeki di tanah Papua, ya dimanfaatkan dengan baik. Hormati saudara kita yang di Papua, ingat saudara kita yang di kampung, tadi disampaikan, sering membantu ya, komunikasi dengan daerah masing-masing tentu luar biasa. Mudah-mudahan Bapak-Ibu yang di sini sehat. Senang menjaga relasi dengan adik tolan yang ada di sini, sehingga Bapak-Ibu merasa, ya ini tanah kita. Ini tanah kita seperti merah putih. Bangunlah daerah ini untuk menjadi daerah yang maju, yang modern, yang rakyatnya menjadi makmur. Pokoknya dan dengan harus guyur semuanya. Urip nang parang iki sing kompak, sing rukun, sing guyur, senang ketulung. Pada pertemuan malam yang berbahagia ini, sambung silaturahmi antara pemerintah Jawa Tengah dengan masyarakatnya yang ada di rantauan di Papua ini. Kerinduan kita ini sangat lama, Mas. Hubungan emosional. Kita meskipun jauh di mata beliau di pemimpin Jawa Tengah, kita merasa warganya. Senang, Mas. Bangga. Kenapa? Apalagi bisa ketemu di sini, bisa wawancara, bisa lihat langsung. Mana Bapak bisa bercerita di sini. Kerinduan kita sama Bapak kita yang ada di Jawa toh, datang ke sini tuh ya bagi kita itu kebanggaan lah, apa menemui kita, dan kita selalu ya merasa diperhatikan. Ini kenangan dari HKBN. Matur nuwun. Bu Kangga.